Hadirin yang kami hormati, untuk meningkat acara berikutnya, Mau'izatul Hasanah atas permintaan Sahibul Hajah Al-Mukarram Abu Yaki Haji Munawir Asli kepada Bapak Kiai Haji Salim Na'i untuk menyampaikan mau'izah hasanahnya. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-qail at-tazwiju barakah wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahdi galbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tabatan nasukh wa salah al-jasadi wa ruh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Segenap hadirin, bilkhusus para habaib, para ulama, bilkhusus guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segap, dengan harapan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Shalal Abtas, juga dengan harapan mudah-mudahan seluruh penyakit yang ada pada beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Abtas, Habib Saleh bin Abdullah bin Salim Al-Abtas, Kiai Saleh Rahmani, dan para kiai, para ulama yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Berkhusus juga Sabil Bait, guru kita semuanya, adailallah Bapak Kiai Haji Munawir Asli, dan harapan mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, kami dimintakan secara mendadak, ini salah tebak ya, karena saya kalau ada guru enggak bisa bicara. Hadirin, ya ini masya Allah, ini hari saya hanya mengajak baca Fatihah satu kali untuk para ulama-ulama, guru-guru kita yang hadir pada saat ini. Juga doakan para ulama-ulama lainnya yang menegakkan agama Allah taala, terutama guru kita sendiri, ialah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Rizik Syihab yang sebenarnya juga berada di Mekah, doakan agar beliau selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin, akad nikah ini merupakan ibadah kepada Allah. Jadi kalau sudah ibadah enggak boleh coba-coba dan enggak boleh main-main. Ini akad nikah. Harus ada niat yang kuat. Mana Irsat? Ya. Harus ada niat yang kuat. Niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat ibadah, hadirin, enggak boleh coba-coba, enggak boleh main-main. Sembahyang ibadah. Enggak boleh coba-coba, enggak boleh main-main. Puasa ibadah. Enggak boleh coba-coba, enggak boleh main-main. Haji ibadah. Enggak boleh coba-coba, enggak boleh main-main. Nikah pun begitu, hadirin. Enggak boleh coba-coba, enggak boleh jajal-jajal, enggak boleh main-main. Harus niat yang kuat. Niat ibadah. Apalagi kita seorang anak kiai, harus ada niatan. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan orang tua kita, meneruskan perjuangan kakek-kakek kita, meneruskan perjuangan guru-guru kita. Harus ada niatan. Itulah
yang dididik oleh guru-guru kita. Kita mau ibadah, saya ditanamkan oleh Sayyidul Walid waktu menikah niat ibadah. Siapkan anak-anak kita dengan Ahlan Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, anak Habib Syekh bin Al-Jufri, ini putra beliau Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Ali Al-Jufri. Udah Habib, anak guru kita, dan beliau. Jadi harus ada niatan hadirin. Makanya cari pasangannya juga yang baik. Orang tuanya baik, kakeknya baik. Jadi kita niat untuk meneruskan perjuangan para ulama-ulama kita. Jadi kita siapkan dari bawah, siapkan dari dasar. Itulah persiapan kita. Nanti kalau sudah lahir hadirin, kita siapkan untuk kita tempatkan anak kita di pondok-pondok pesantren. Jadi itulah persiapan kita untuk menopang agama Rasulullah, berdakwah nggak bisa instan, nggak bisa mendadak, harus disiapkan dari pernikahan sampai lahir, pendidikan. Itulah persiapan-persiapan kita, itulah yang dilakukan oleh para ulama dan habaib kita. Kalau itu kita bisa jalankan, insya Allah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita ambil oper, bisa kita ambil alih hadirin, dan bisa kita lanjutkan. Kalau enggak, hanya sekedar kita anak kita nikah selesai hadirin sekalian, kemudian tidak ada niatan untuk menggantikan para ulama-ulama kita, bagaimana kita nanti untuk meneruskan perjuangan ulama-ulama? Sebab ini dakwah ini harus dengan ilmu. Sudah baik keturunannya, sudah bagus acara-acaranya, didoakan. Semuanya kita doakan semuanya. Sudah bagus hadirin. Cuman kita teruskan ialah dengan niatan yang baik. Persiapan kita dari sekarang. Itulah hadirin. Makanya dianjurkan untuk mencari pasangan yang baik. Dasarnya baik, keturunannya baik. Insya Allah mudah-mudahan akan lahir anak-anak yang baik. Anak-anak yang jadi harapan kita semua, menggantikan para ulama-ulama kita. Barangkali ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Rem dadak ya. Enggak siap semuanya hadirin, ada para ulama guru-guru kita yang lebih pantas. Dari itu mohon kiranya mudah-mudahan sedikit ini insya Allah persiapkan anak-anak kita untuk tampil nanti menggantikan para ulama-ulama kita. Sekarang banyak para ulama-ulama kita yang uzur, yang ma'zur. Ada Sayyidul Walid barangkali belum dengar, Ki Mu'in itu kena vertigo sampai sekarang belum sadarkan diri. Dia kalau rebu ngaji bersama saya dengan Sayyidul Walid hadirin, kiai muda ya, sampai sekarang belum sadarkan diri, sudah hampir 5 hari. Ki Mu'in hadirin, belajar rebu. Habib Hur kenal nih semua hadirin. Iya. Amat Matraman, iya. Itu hadirin. Jadi kita anak yang bisa saya setahun 2 tahun enggak hadirin. Lama di pondok pesantren bisa baca kitab. Ya, itu enggak gampang, enggak mendadak, enggak bisa hadirin. Ini ilmu enggak bisa, mesti ta'alum. Innamal ilmu bita'alum, mesti belajar. Belajar ini waktu lama cukupnya hadirin. Dari itu mudah-mudahan para ulama-ulama kita, terutama Sayyidul Walid, yang memang masya Allah kita doakan agar beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat kita butuhkan ilmu dari beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah dan terima kasih kepada guru kita Bapak Kyai Salim Na'i yang telah menampilkan nasihat yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Ali Al-Jufri. Hadirin jamaah yang mulia, selanjutnya kita akan ceramah agama yang kedua yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Ali Al-Jufri. Walaihi falfadal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak pada lemes banget ini. Saya mau tes dulu nih, masih sadar apa pada ngantuk ini. 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 kali 2, 4 diambil 2. Oh masih pada sadar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan senantiasa selalu kita cintai para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatidah, mobil khusus guru kita, orang tua kita, Habiban al-Mahbub, Sayyidil Walid, Al-Habib Ali Ibn Sayyidil Walid, Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf, Habiban al-Mahbub, Al-Habib Ali bin Salih Al-Attas, Habiban al-Mahbub, Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, Al-Habib Salih bin Bagir Al-Attas, guru kita Kiai Haji Salim Na'i, dan para asatidah, para kiai yang lain yang mohon maaf tidak al-fakir sebut satu persatu. Juga tak lupa sahibul hajah, guru kita Kiai Haji Munawir Asli. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu ilmunya dan istiqamah dalam berdakwah dan membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang berbahagia kedua mempelai. Kedua mempelai. Kalau ke satu enggak jadi. Ya, kedua mempelai. Yang mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan segera Allah karuniakan zuriyah salihah. Amin ya rabbal alamin. Mukarramun wal muhtaramun ma'asyaral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kaget disuruh ceramah ini, padahal banyak guru-guru kita, banyak orang tua kita. Intisalil amr, mudah-mudahan ini berfaedah dan bermanfaat khususnya buat diri saya, dan insyaallah ada manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, di kesempatan ini mari saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga untuk semua pengantin baru, pengantin lama, atau ini baru mau ngomong pengantin lagi dimatiin mic-nya. Mau pengantin baru, pengantin lama, atau yang mau jadi nganten lagi, bahwa an-nikah adalah sunnatul anbiya wa syiarul awliya wa junnatul adkiya. Nikah adalah suatu syariah yang begitu mulia yang ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pernikahan ini di dalam Islam tidaklah hanya hubungannya dengan urusan seksual saja, namun ada beberapa tujuan-tujuan, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pernikahan. Di antaranya, selain pernikahan ini disyariatkan untuk kita umat Islam untuk menyalurkan syahwat kita di jalur halal, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat nikah untuk kita di antara lain adalah untuk menyambung generasi umat manusia. Di dalam Islam berbicara tentang keturunan,
memiliki dua prinsip dari segi kuantitas dan kualitas. Kuantitas dalam berketurunan di dalam Islam itu sangat ketimpang jauh dengan apa yang ada dalam kehidupan kita dari anjuran-anjuran khususnya yang ada di negeri kita ini. Karena di negeri kita selalu yang namanya dalam berketurunan kita hanya dianjurkan dua aja sudah cukup. Betul. Kalau keturunan enggak boleh dua aja cukup. Pilihan dua aja. Ya, tapi kalau keturunan jangan dua aja. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tazawwajul waludal wadud fa inni ubah bikumul umam yaumal kiamah atau mukatsirun bikumul umam yaumal kiamah. Nabi memerintahkan kepada kita agar kita menikahi perempuan-perempuan itu yang walud, yang peranakannya bagus, yang subur, yang bisa memberikan kita keturunan yang banyak. Kenapa? Karena Nabi akan membanggakan kita dan Nabi akan sangat bangga kelak di hari kiamat umatnya adalah merupakan umat paling banyak dari nabi-nabi yang lainnya. Namun bukan hanya sekedar banyaknya saja, kita diperintah oleh Rasul dari segi kuantitas kita banyak, tapi kualitas juga harus kita perhatikan. Namun dalam hal ini kadang kita ada yang berpikir terbalik. Ngapain kita punya anak banyak? Mendingan punya anak satu jadi kiai. Mendingan punya anak dua, dua-duanya sukses jadi orang-orang yang berhasil, daripada punya anak banyak-banyak tapi kagak ada yang jadi satupun. Ini kadang pemikiran kita seperti itu. Kenapa kita gak balik? Mendingan punya anak 10 sukses daripada anak satu kagak jadi. Mendingan punya anak 15 jadi kiai, jadi pengusaha, jadi pejabat, daripada punya anak 1-2 jadi berandalan. Jadi sampai sejauh itu cara berpikir kita ini sudah dikotori oleh mereka, musuh-musuh Islam. Tanpa kita sadari, kita dianjurkan untuk KB, untuk tidak banyak berketurunan karena nanti akan begini, akan begitu, dan seterusnya. Tapi kita lupa dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadar itu, ya mudah-mudahan semua kita di sini memiliki keturunan-keturunan yang banyak, yang solehin, yang solehat. Kalau yang udah enggak bisa nambah lagi keturunan, nambah biang yang biar tambah banyak. Amin. Amin. Ya takut aminnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja dah yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada guru kami yang mulia Al Habib Abdurrahman bin Syekh Ali Al Jubri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah sekalian, untuk selanjutnya kita amini doa yang akan dipimpin oleh Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali Ibn Abdurrahman Ashaqab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi awladina. Allahumma barik lana fi awladina. Allahumma barik lana fi awladina وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم بطاعتك وارزقنا برهم ربنا لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Dengan ditutupnya pembacaan doa maka selesailah acara kita pada
siang hari ini.